Tak pakai helm, penumpang motor ngumpet ke dalam bus. Ada-ada saja akal pengendara maupun penumpang motor agar tak ditilang polisi. Salah satunya seperti yang ditunjukkan di video yang viral di media sosial ini. Seorang penumpang motor yang tak pakai helm memutuskan bersembunyi di dalam sebuah bus yang sedang berhenti di sebelahnya saat hendak dihampiri oleh polisi lalu lintas. Dalam video yang diunggah akun TikTok Akeong garis bawah Rumaisbek garis bawah, tampak kamera menyorot suasana kemacetan di sebuah lampu merah di kota Semarang. Seorang polisi lalu lintas yang berada di seberang jalan tampaknya melihat ada seorang penumpang motor yang tak pakai helm. Ia pun menyeberang jalan hendak menghampiri pengendara yang tak patuh tersebut. Si penumpang yang tampaknya menyadari bahwa polisi sedang menghampirinya, buru-buru turun dari motor dan tanpa pikir panjang langsung naik ke bus karyawan yang sedang berhenti tepat di sebelahnya. Di akhir video, tampak polisi yang sudah sampai di lampu merah tersebut, mencari-cari sosok penumpang motor yang tak pakai helm tersebut. Wajahnya tampak sedikit kebingungan. Video tersebut diunggah ulang di Instagram oleh akun @freaks.it, dan langsung ramai ditanggapi oleh warganet. Mantap sih, pengendara lainnya gak cepu, komentar warganet. Apapun bisa dilakukan kalau sudah kepepet, timpal warganet. Untung pintu bus kebuka, kalau enggak, dia gelantungan di bawah bus macam Keanu Reeves di film Speed, kata warganet membayangkan.